Namamu siapa? Saskia Ayunda. Saskia? Ayunda Putri. Saskia Ayunda Putri. Kelas? TKJ 2. 11 TKJ 2. 11 TKJ 2. 11 TKJ 2. Saskia Ayunda Putri, namamu? Iya. Kelas 11 TKJ 2. Saskia Ayunda Putri, kelas 11 TKJ 2. Baik, kira-kira kamu tahu enggak Pak Imran panggil? Tahu, Pak. Apa? Yang pacaran di kelas itu. Pacaran di mana? Di kelas. Kira-kira salah apa benar seperti salah, itu? Pak. Eh? Salah. Tahu aturan sekolah kan? Tahu, Pak. Bener tahu aturan sekolah? Ini banter jawabnya, tahu enggak? Tahu, Pak. Pak Imran itu jajan enggak melarang pacaran, Rek, Pak Imran itu. Cuman ada waktu, ada tempat, iya kan? Iya, Pak. Oh, Pak Imran pernah muda kayak kamu, Pak Imran itu. Cuman, ya itu tadi, disesuaikan, Rek. Ya? Iya. Pacaran di mana kamu? Di kelas. Sama anak kelas berapa? 11. 11 apa? Animasi. Kira-kira benar apa gak sih seperti itu? Salah, Pak. Kapan pacarannya? Lupa saya, Pak. 2 minggu yang lalu? Lebih kayaknya. Lebih? Kok saya sampai di foto itu siapa yang foto itu? Tahuan itu? Mungkin pas itu niat saya bukan megang ya, Pak ya. Menampar sedikit. Terus pas waktu itu di belakang kan ada temennya. Mungkin pas waktu itu. Kamu pacaran di kelas banyak orang. Enggak malu dah kamu? Enggak deket-deketan, Pak. Loh enggak, tapi kan banyak anak di situ. Enggak malu kamu didelok seperti itu? Eh? Enggak malu dah? Enggak apa-apa pacaran itu, Sasia. Pak Imran juga pernah muda. Suka ke lawan jenis itu wajar. Iya kan? Loh, saja ini Pak Imran enggak marah masalah pacarannya. Kok iso di sekolahan ngono iki lho. Di kelas lagi banyak orang. Kamu cewek lho kamu itu lho ya. Iya, Pak. Kan mali imit kamu kan jelek. Kamu suka sama anaknya? Iya, iya. Suka. Anaknya juga suka kamu. Si banter lek ngomong sing tegas gitu lho anak TKJ itu. Iya. Wis nembak anaknya. Sudah, Pak. Sudah, kamu terima? Iya. Ya gini, Saskia. Usia kamu memang ya wajar lah. Masa puber seperti itu. Pak Imran tidak mempermasalahkan masalah pubermu itu tadi. Cuman ya masuk pacarannya di kelas. Rek. Ya masa enggak ada tempat yang lain. Nah memang lah iso sih ya memang enggak usah pacaran. Kalau memang kan enggak usah pacaran. Masih sekolah kok. Iya. Lah pacaran kamu kalau memang pacaran yang baik. Ya nambah kamu sergap, rajin. Ya. Itu malah bagus. Ya namanya bukan pacaran lah, teman. Ya. Teman dekat. Nanti pacaran nanti konotasinya kan jelek gitu Saskia. Enggak apa-apa punya teman dekat. Ya. Iya Pak. Cuman harus bisa menjaga diri, Saskia. Eman kamu itu. Kira-kira melanggar aturan enggak sih? Melanggar, Pak. Ada enggak di buku catatan siswa itu? Di buku tata tertib? Ada. Ada? Kena poin berapa? Belum tahu. Lupa. Saya, Pak. Poinnya 100 loh itu. Tapi kan kamu pernah membaca sih? Iya. Kalau itu salah? Iya. Di balai ini mana ya? Enggak, Pak. Beneran? Beneran. Sekali lagi ya, Pak Imran paham kok. Paham kalau usia-usia kamu itu masa puber, ya kan? Enggak ada masalah Pak Imran itu. Cuman yang saya permasalahkan yaitu tadi, Saskia. Saya khawatirnya kamu nanti pacaran kalau seneng temenan, ya kan? Terus diputus, kamu akhirnya males sekolah. Lu sih ngerti gitu kan kamu ya? Iya, Pak. Tapi paham kan yang saya maksud, paham kan? Iya, paham. Eman, Saskia. Ya. Kamu katanya anu ya?
Sama mbahmu tinggalnya? Sama adiknya ayah. Sama adiknya ayah? Iya. Ayah ibumu enggak nuda? Ayah udah meninggal, terus ibu kandung ada, ibu tiri ada, tapi sudah lepas saya, Pak. Sama adik ayahmu? Iya, sekarang. Saya tinggalnya sama. Pak Lik itu kan ya, om. Jangan-jangan pacaran kamu pelampiasan, gak punya ayah. Enggak, Pak. Enggak? Enggak. Tapi gak nemen-nemen kan pacarannya? Enggak, Pak. Beneran? Beneran. Wajar-wajar gitu. Iya, wajar. Juga pacaran itu tahu kok, Pak. Batas-batasnya tahu. Iya, tahu. Terus Pak Lik sama Bu Lik juga biasanya dia ke rumah ya ada orang tua itu. Ini kamu harus paham loh ya, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Tuh. Ya memang usia kamu kan ya masa-masa puber kan. Ini Pak Imron dapat laporan soalnya dari teman-temanmu, dari guru-gurumu. Kayaknya kemarin wali kelasmu ngomong. Akhirnya akan tersebar kemana-mana, Saskia. Yeah. Walaupun tuh kamu nggak berbuat jelek, image-nya itu kan, ya. Iya. Paham maksud saya kan, paham, ya? Paham, Pak. Paham. Ngerti maksud saya? Ngerti. Terus ya apa, Mariki? Diteruskan? Enggak, Pak. Loh, kamu teman dekat nggak apa-apa. Iya. Cuman yang kayak di kelas tadi, lo diteruskan apa enggak? Enggak, Pak. Di baleni? Enggak. Jadi Pak Emre tuh khawatirnya begitu kamu wis gak pacaran, akhirnya kamu malas sekolah, ogah-ogahan. Enggak kan? Enggak, Pak. Temenan ya? Janji? Janji. Apa janjimu? Ayo coba sih. Tidak pacaran di kelas, terus lebih meningkatkan giat belajar. Terus? Terus, ya itu, Pak. Nah, misalnya putus? Enggak malas sekolah. Tetap semangat? Tetap. Nah, kan cinta buka sama pacarmu? Iya, biasa, Pak. Biasa? Iya, ya udah sewajarnya. Nak sewajarnya. Suka itu. Yes. Ini kamu usia-usia puber kamu itu, ya. Berapa sih pacarmu? Satu, Pak. Yang ketahuan? Satu, Pak. Teman dekat berapa? Teman, ya satu, Pak. Cewek tapi. Teman dekat cowok. Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Kamu itu lo pandai hasilnya. Tugas-tugas saya lihat bagus, ya kan? Kemarin saya lihat anak 3-2 sih ngumpulkan cuma berapa orang awal itu. Pak Imron pasti saya cek, Pak Imron itu. Kamu juga bagus. Ya emang, ta. Imbitmu tercemar. Ya? Iya. Baleni apa enggak? Enggak, Pak. Beneran? Bener. Mas Kroso lah, nanti dipanggil. Iya. Iya, Pak. Kok tahu? Dulu tadi dikasih tahu Pak Alvin. Pak Alvin gimana? Katanya kan disuruh masang ini tadi. Iya. Terus saya tanya, ada apa, Pak? Ya itu memecahin kasusmu, gitu. Wah, akhirnya kamu anu, feeling. Iya. Kasusmu apa saja selain pacaran di kelas? Apa? Selain pacaran di kelas apa? Enggak ada, Pak. Kalau dulu itu saya mungkin banyak alfa. Banyak alfa? Waduh, duh, duh, duh. Enggak sampai 10 tapi. Banyak alfa, tulis kan. Tapi dulu loh, Pak, kelas 10. Iya. Terus? Ya udah itu toh. Berapa jumlah alfa ya? Enggak tahu saya, Pak. Kalau misalkan tugas-tugas dari guru? Itu mengerjakan. Mengerjakan saya. Semua? Mengerjakan. Enggak ada remedi kamu? Enggak. Loh, no, apik gitu kok kamu ya. Lapo kok kelas 11 kok malah tercemar itu. Kenapa? Ya, saya enggak tahu. Masuk ke BP enggak kemarin? Udah. Waduh, Saskia. Soalnya kan di kelas juga, tak pikir di kelas kan banyak anak yang pacaran juga, Pak, duduk-duduk sebelah. Terus ya, saya kemarin ke kelasnya si cowoknya. Oh, kamu yang biasa. Mendatangi ke kelas cowokmu. Iya. Yaitu kesalahanmu. Gak lah, apa kok cewek seperti itu? Malah bucin kamu ya? Eh? Iya, bucin. Ya, enggak sih, Pak. Enggak, biasa. Iya. Tapi misalnya putus, enggak apa-apa. Ya, kan ada alasannya, Pak, putus. Nah, iya, misalnya putus kan yang ya, apa yang tadi bilang itu loh. Iya, enggak apa-apa. Kamu putus, terus males-malesan. Enggak, kan? Enggak, Pak. Ya,
Lah iya rek, Pak Menun enggak masalah sih sebetulnya. Punya teman dekat. Teman dekatnya Pak Menun biyen yo akeh ya kan. Banyak. Cuman harus bisa memilah gitu loh ya, mana yang baik, mana yang benar gitu loh. Iya. Kamu itu loh enggak ada masalah kok, kaget saya itu. Kita saya masih banyak kegiatan akhirnya, waduh ya posisi gimana ini. Kemarin kan ya bermasalah di kelas ya kan? Iya. Sapu-sap itu ya? Iya. Apa? Loro kamu? Udah feeling ya, gara-gara Pak Alvin tadi ngomong gitu. Iya. Dibalangin enggak? Enggak, Pak. Janji saya ini, ayo. Janji ngomong saya. Apa? Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Dan jika saya putus, saya tidak akan bermalas-malasan di sekolah. Amin. Amin. Ya, putus saya, wis. Putus. Ya. Tapi deket tetap kan, Pak. Lah ini saya tanya putus sama enggak? Putus ya. Saya wis. Pegatan kemarin wis pacarmu. Sugi ya? Ya, serata lah Pak sama saya. Lah ya kaya apa enggak? Sering ya, ditraktir. Biasa, biasa Pak. Sering ditraktir. Ya. Punya motor? Ada. Punya laptop? Ada. Dia masih di atas rata-rata ya? Oh, di atas Pak. Oh, ya, kan lumayan masih punya motor, punya laptop. Iya. Ya kan? Ya bener kan ya. Pak Imran bilang, kamu miskin, pacarmu miskin. Ayo. Lah anakmu? Tama miskin. Apa kemarin? Miskin, kuadrat malian ya. Ya tetap harus hati-hati loh ya. Iya Pak. Anu ya teman biasa. Ya. Ya ada tetap. Murid Pak Imran dulu seperti itu. Tak kan, ini gak kena. Metenteng pacaran, kadung bucin. Tiap hari dijemput, antar jemput sekolah. Oh, enggak sekolah sini juga? Sekolah sini, satu jurusan. Oh, satu kelas. Beda jurusan. Oh. Anak RPL sama anak AV, ingat saya dulu. Tiap Pak Imran dulu pegang RPL? Pak Imran dulu ngajar sembarang di sini. Oh. Ya, saya kan guru pertama kali di sini, guru senior. Makanya kodenya Pak Imran kan dibawanya kepala sekolah langsung. Kepala sekolah satu, Pak Imran kan nomor dua kan ya. Itu tak kasih tahu nggak bisa. Ibunya juga mententeng itu bagus pacarannya Pak gini. Ibu setuju. Begitu putus, mutu nggak mau sekolah. Itu yang saya khawatirkan itu Saskia. Bukan ABCD-nya. Di samping ya nggak boleh lah macam-macam ya. Iya. Eman. Masih karirnya masih panjang. Iya, kak di bapak misalnya, anak yatim kamu ya? Iya. Sama Pak Imran juga anak yatim. Ya kalau sama. Udah besar kan gak bukan yatim lagi. Dulu kan waktu gak ada kan masih kecil Pak Imran. Oh. Tuh. Ya. Iya Pak. Paham ya? Saya masih ya? Ngerti kan? Ngerti Pak. Tahu lek salah kan? Tahu. Gak diulangi kan? Enggak Pak. Beneran? Bener. Hari Sabtu diapeli seperti itu. Tapi jangan macam-macam lo ya. Enggak Pak, terus saya pacarannya juga di rumah. Sehat ya? Sehat. Teman dekat, yo. Iya. Jangan sampai macam-macam awas yo. Ngerti? Ngerti Pak. Dimasukkan buku catatan apa enggak? Poinnya? Jangan Pak. Eh? Jangan. Temenan? Iya. Enggak diulang lagi, langsung saya tulis berapa? 500 gitu. Yo. Masukkan apa enggak? Enggak, Pak. Tapi enggak lapo-lapo kan ya? Enggak, kok ana si mutu itu loh, itu. Iya. Bukti kuat kok Saskia gitu. Pinter-pinter kok. Masuk BP, masuk anu ya. Masuk tatip. Catatan di BK. Catatan saja ya. Iya. Berarti ya masih dimaafkan. Iya. Karena kamu anaknya baik. Ya. Kemarin juga kata Bumbu Zayana, satu kali ngelangin panggilan orang tua. Ya panggil siapa? Orang tuamu atau orang tuanya dia? Saya. Ibumu? Ibumu nikah lagi ya? Gimana ya Pak ya? Kan ayah nikah dua kali. Yang pertama sama ibu kandung itu udah bisa 7-8 tahun sekarang, 8 tahun yang lalu.
terus nikah lagi sama ibu tiri. Nah ibu tiri ini udah pisah sebelum ayah meninggal, terus akhirnya ayah meninggal. Hebat bapakmu. Arjuna, ganteng gak bapakmu? Enggak sih pak. Pinter ngomong kayak bapakmu ya? Iya? Enggak sih. Kerjanya apa? Montir, pinggir motor. Sepeda motor? Iya. Oh iya. Sekarang yang lurusin enggak ada? Anaknya cewek-cewek pak. Saya sama adik saya. Kamu yang anak pertama? Anak pertama, iya. Sakitnya kenapa kok meninggal? Kena liver. Hati. Oh, seneng mabuk kan? Iya. Jelas itu. Soalnya ketemu mama juga dulu kan. Mama itu biduan kan pak. Kandung-kandung. Mama kandung biduan? Iya. Lah itu ketemu sama mama. Oh, ayah itu 3 kali pak nikah. Terus yang pertama itu terus ayah kan suka main-main, minum-minum. Akhirnya ketemu sama mama terus nikah. Gitu. Atau yang mbok tiru? Ya enggak pak, nggak bisa mendalik. Jangan ya. Ya saya mesti tak ngono gitu, ya jangan tak ya. Iya. Kasian ya, kasian. Karena dia mau mesin api. Ya. Jadi yang membiayai kamu siapa? Sekarang ya Pak Lek itu. Adik bapakmu ya? Iya. Api uangnya? Punya anak? Punya, 3 cowok-cowok. Tapi enggak ada masalah ya? Enggak. Enggak, enggak merongo. Lancar. Keberatan gara-gara kamu. Berarti adik-adik iparmu. Enggak. Kalau adik saya ikut mama kandung saya, Pak. Mama kandung kamu si nyanyi. Apa? Melok apa? Apa nama panggungnya? Kurang tahu saya, Pak. Soalnya saya enggak mau ikut campur. Saya enggak tahu berhubungan sama mama. Enggak, soalnya ya itu loh, Pak, apa? Kan sebelum habis ibu bisa sampai ibu tiri, ayah kan masih sehat. Nah itu saya masih ke bolak-balik ke Singosari, Karangploso, ke mama. Dijual saya pak mau. Masa? Iya. Gendeng gak itu? Dikenalin sama ke om-om. Ya gitu. Allah. Makanya saya gak mau pak. Saskia mau dijual ibunya, ibu kandung. Iya pak. Saya itu kan mau dikasih potensi gitu loh pak, ayo nyanyi yo, nyanyi yo, bisa cek iso tadi penyanyi gitu. Kok iso sih ibumu itu Saskia? Nah iya pak, makanya saya gak mau berhubungan sama ibu kandung saya. Nah dia terus gimana? Lepas saya pak, udah gak mau ngurusin lagi. Orang kasian, dia, kak. Tapi loh pak gak bisa dikasihanin, orang saya bilangin saya tambah dilamak pak, ya gak mau dong sama saya, dia. Iya. Terus ya wis, terserah wis. Ini gak pernah berhubungan WA-WA gitu? Enggak pak saya. Saya gak mau emang. Memang menghindar? Iya, memang. Ya apa sih ibu mikirnya? Mari kamu lari ke om itu ya? Iya. Beneran dijual sih ya? Ke om-om. Pas kelas berapa kamu? Naik kelas 11. Ya Allah Gusti. Makanya saya nggak mau, Pak. Ada ya orang tua seperti itu ya. Oh, ke Pak Apin aja, Pak. Iya, okay. Ke Pak Apin. Ya Allah, kok iso saya. Adikmu gimana ya nasibnya? Gak tahu, Pak. Itu masalahnya itu adik kan. Lihat badai kan, sebenarnya adik itu ikut kakaknya ayah di belakang rumah. Terus adik itu lihat badai kan sampai malam, 9:30. Terus dimarahin kan sama bude. Terus katanya, dus gak betah aku udah kayaknya dibisui-bisui tok. Padahal marahnya itu bener pak. Iya. Bukan marah ya. Terus nelpon mamae. Terus aku melok mamae mah gak betah aku udah gini dibisu-bisu itu gitu. Terus ya wes ikut mamae. Dia pengennya ikut mamae, dia pengen bebas ya udah. Terserah. Terus pak, lepas saya. Ada ya seperti itu ya, kamu Saskia. Untung kamu gak mau Saskia. Iya gak mau emang saya pak. Gimana cara nawarinya itu?
ya dikenali ini anakku. Ini iso nyanyi lah. Om-om itu kan golongan orang penyanyi-penyanyinya yang ada yang apa ngendang-ngendang gitu loh, Pak. Terus ya terus pernah saya di kamarnya mama kan. Terus ada tamu mama, terus bilang gini, "Wah, anakmu sing mbarep iku apik iku areke gere-gere." Terus iya iki pengane kate tak dadekno iki. Mama bilang gitu, Pak. Gak mau saya. Terus saya langsung nelpon. Kan itu seminggu aku di rumah mama itu kan ayah seminggu menyelesaikan masalah sama ibu tiri. Biar ayah itu gak beban pikiran gitu loh, Pak. Soalnya ibu tiri itu kan gimana ya? Orangnya jahat gitu loh, Pak. Terus biar aku sama adik itu gak diancam-ancam, jadi aku diserahin ke mama dulu sebelum ayah nyelesain masalah. Terus ya itu denger-denger saya mau dijual itu. Ya Allah. Terus akhirnya saya telepon ayah, ya aku pengen pulang, aku mau ndak gini, akhirnya pulang. Gitu. Terus ayah bilang kan, ya apa kak, lek ayah balen mek mama, gak usah wis ya, mama gak iso berubah, mama tetep kok biar. Ya dapat saya gak jadi, ya mungkin takdir Allah kan. Ibu tiri udah pisah sama ibu tiri, gak jadi balen sama mama, ayah juga enggak. Gimana Saskia, Saskia? Get eroi Pak Imbon kamu seperti itu. Terus dulu makanya saya bolak-balik Alfa itu karena di rumah kan masih sama ibu tiri. Terus saya makan lho Pak, gak berani Pak makan di rumah itu. Soalnya dimarah-marahi sama ibu tiri. Makanya saya kan masih sesian kan dulu lah, saya sesi 2. Waktunya sekolahnya sesi 1 saya masuk biar dapat sanggup terus dibuat makan di luar. Kalau itu lagi cerita Saskia ya. Sekarang membiayai kamu siapa? Ya Pak Le itu Pak. Semua. Iya. Ada masalah nggak sama biaya taman ini? Termasuk kuat kamu ya. Pacaran itu bukan pelampiasan kan pacaran? Bukan Pak. Ya cuma kadang kalau capek, kangen ayah gitu, saya cerita, aku kangen ayah ini. Terus, ya wis gitu tau Pak, buat cerita-cerita. Teman curhat. Iya. Ya dijaga loh ya. Iya Pak. Balikmu tahu, kamu mau dijual ini? Tahu. Terus? Yang lebih tahu itu istrinya Pak Le. Dia bilang gini ke aku. Bilangnya kan ayah selama ceritanya bule ke aku, kan biasanya mama kan deket kan sama istrinya Pak Le. Soalnya dulu pas waktu mama nyanyi itu di aku tuh diemong sama istrinya Pak Le itu, akhirnya dijodohkan kan sama Pak Le. Nah, itu tuh katanya tama mama itu pas waktu ayah di rumah sakit, mama tambah bilang gini, aku mau ngurusi kan nama ayah Samsudin kan Pak. Aku gak mau ngurusi Sudin wisan. Sudin itu sopo-sopoku. Padahal mama kalau sakit, mama gak punya uang itu ayah Pak yang ngasih. Makanya saya benci Pak dibilang sama Bu Farida, Bu Jaya. Jangan benci, tapi saya gak bisa. Karena banyak kasus tadi itu kan ya. Walah Saskia, Saskia.
Terus apa lagi itu? Cerita-ceritamu yang sama mamamu itu. Kok sampai mau bonci teman kamu ya? Iya, banyak Pak, sampai ya yang paling benci saya ayah dijelek-jelekin. Aku mau ngurusi syuting padahal ya ayah mungkin gak minta imbal balik kan Pak, tapi ya kesadaran diri lah. Ayah, mama gak duwe-duwe. Ayah sakit itu lupa bilang pas waktu aku pulang sekolah kilo duwe ternona mamamu, mamamu gak duwe-duwe. Tapi mama pas Pak ayah sakit itu gak ada jenguk saya, kan saya yang nunggu kan Pak, cuma satu orang jenguk saya di rumah sakit loh Kak. Gak mau? Gak sama sekali. Hanya sakit saya Pak. Dibilang gak boleh benci, tapi orangnya gitu ke saya, makanya saya gak mau Pak. Sampai saya janji ke diri sendiri, sampai bet aku sukses terus mama ke depanku, aku gak mau Pak. Kenapa kok seperti itu? Ya gak mau, dia aja gak pernah, dari kecil itu Pak saya udah ditinggal-tinggal terus dititipin ke orang buat dia tinggal nyanyi. Makanya saya dari kecil aja saya gak dikasih perhatian. Ya aku seorangnya tua. So aku kata nek uang itu, aku kata ngereken uangnya. Gak mau saya Pak. Tapi ya tetap didoakan. Siapa tahu berubah. Kamu sholat kan? Sholat. Didoakan aja, ya Allah, ampunilah dosa itu orang tuaku. Berubahlah, ya kan, hidupnya. Ngono lho. Yang dimaksud Bu Faris itu gak boleh benci seperti itu. Didoakan, ya. Bagaimanapun ibumu itu dari Ustaz kan surga di bawah telapak kaki ibu, ya kan. Didoakan, tapi doakan. Sabar berubah dengan doa, ya kan? Iya. Ya wajar lah, kamu benci wajar. Pak Imran memahami ya, kamu benci mau mangkel terus wajar lah. Karena kasusnya seperti itu kan ya. Cuman ya bagaimanapun itu ibumu we. Ya. Titip dilahirin. Ya bukan. Memang kamu memang dilahirkan. Ya mungkin ibumu ada kesalahan, mari didoakan. Ya. Siapa tahu berubah. Iya. Sebetulnya berubah, jadi lebih baik. Kan lebih bagus itu kan mantan purel katakanlah ya. Iya. Daripada mantan ibu. Ustadzah misalnya ya kan. Kalau mantan purel kan bisa jadi ustadzah. Iya. Ya, lek mantan ustadzah iso kok jadi purel misalkan ini misalkan. Ini bahasa-bahasa yang bahasanya Malang ya. Bahasanya orang Malang ya. Tahu purel itu kan ya? Tahu. Aku dek malah karo apa purel itu ya? Jemek cari ini arek-arek itu kan, katanya anak-anak itu. Baca-baca di online. Gitu loh Saskia ya. Iya. Tetap didoakan ibunya. Ngerti, Pak Imran ngerti kok. Kamu wangkel tuh ngerti, paham saya itu. Kecuali tanpa ada alasan kamu muarah-marah ke ibumu, itu tambah salah kan ya? Iya. Ya wajar kamu marah, benci. Cuman bagaimanapun itu ibu kamu. Ya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Gitu ya. Riyoyo ya gak marah nih kamu? Oh ya meninggal aja lho Pak, jenguk ngelawat itu lho enggak Pak. Adikmu? Apa? Datang. Waktu ayam meninggal. Loh, adik meninggal itu ayam meninggal itu adik masih di rumah. Oh, masih di rumah. Adik baru ikut mama itu udah sebulanan ini mungkin, Pak. Oh, barusan. Iya.
sebelumnya kan ikut bude kan. Dia ditanya-tanyalah kabar adikmu Saskia, adik kandungmu. Ya, kemarin ke rumah minta uang. Kamu kasih. Ya enggak ke saya, Pak, ke Pak Lek. Enggak takon-takon. Penampilannya gimana? Pakai seragam, Pak. Udah malam loh, Pak. Seragam apa? Seragam sekolah. Kan emang kalau bener itu pulang dulu, ganti baju terus ke situ. Terus tak tanyain kan, urung mulai ta? Dorong aku urung teko oma blas. Kemana? Terus kemana? Terus pernah juga, Pak, saya sama keluarga Dingijo itu diprivasi. Terus dia status itu loh, Pak, status WA itu diprivasi. Nah, kan dia nge-save nomornya cowok saya. Nah, dia cowok saya itu gak diprivasi. Terus membuat status tidur sama cowok adik saya itu. Terus di SS dikirimin ke saya. Astagfirullah. Dia terus aku bilang kan ke bule. Iki yo mak delok Diana wis kok ngene. Bab yo lek kananono lek gak kene dikandani ya wis. Api eleke jeneng sing lek sing didik elek yo buahe elek. Gitu, Pak. Ya udah, terus saya bilangin tapi tetep bae ya wis. Kamu sudah ngasih tahu anaknya? Sudah. Berkali-kali itu, Pak, saya mulai tahu. Sekolah di mana sih? Di negeri satu Karang Pelosok. SMP. Iya, SMP. Sagan rek ya sih rek. Si enom lo, masih muda lo ya. Tapi sih ngalami. Kamu ikut Pak Ali mulai kapan sih Saskia? Enggak. Dengannya mulai cilik yo. Iya, kalau diomongnya, kalau ikut serumahnya mulai dari Februari kemarin. Oh, pas saya misalnya. Iya, gak ada. Kerja apa paling? Sama, satu bengkel sama ayah. Gede ya bengkel? Di mana ya, sih? Ya, udah ada nama sih bengkelnya. Di mana? Di Jalan Kembocek itu loh, Pak. Oh, itu. Sejahtera apa di motor, ya itu. Pak Fakih kan Bocek. Oh iya tahu. Kan ada pondok di Bocek itu kan. Iya tahu-tahu. Mereka kan nikah bikin rumah sendiri di Langlang sini kan. Kamu harus semangat loh Saskia ya. Iya Pak. Aja. Iya saya ya, udah punya Allah. Tujuan hidup kok Pak. Sip. Jangan sampai saya seperti orang tua saya. Pindah di apa Pak? Itu belum tahunya Pak, nunggu takdir aja. Tapi kok nunggu takdir? Iya kan kayak takdir bisa dirubah dengan doa. Iya sebenarnya saya mau ambil dokter Pak, kedokteran. Tapi ya mungkin orang tua masukin saya ke sini. Ya udah. Perawat itu. Iya. Enggak apa-apa kan bisa kuliah perawatan. Iya. Sini temenan sini Nauli. Gak saya tau kan Pak Imran. Kok BKL gak kolek nasi ngapi. Iya Pak. Saskia. Semangat kan? Semangat. Ini sama biro? Per hari saya dikasih 20 ribu Pak. Oke ya? Iya banyak. Sama ngene itu? Oh, samtok ya? Iya, saku. Kan makannya udah di rumah. Transportnya? Bensinnya dikasih uang sendiri. Gak motor kamu ya? Bawa. Ini masih alhamdulillah. Punya laptop? Punya. Itu bagus itu kan? Iya. Ada wifi di rumah? Ada. Oh, lengkap kan ya? Lengkap. Ngaji ya? Ngaji. Di? Di... Kan rumah saya ngijo deket pondokan. Saya ikut ngaji di pondokan situ. Tapi ngaji itu aja Pak ikutnya. Ya ikut mondok? Enggak. Enggak apa-apa. Sholat kan? Sholat.
Dungo ya, dungo. Iya, mulai sekarang minta apa? Kamu ingin jadi apa? Jaluk oh, mulai sekarang. Ya. Pak Warna aja mintanya mulai sekolah minta kok. Ya. Harus minta, memang harus minta kamu itu. Mau jadi apa? Jaluk oh, mulai saiki. Kamu harus sembahyang. Ya Allah, saya jadikanlah saya apa? Apa jaluk oh, sak arep ngono. Insya Allah dikabulkan. Yakin, yakin. Pak Imran minta rumah dikasih, tak mobil dikasih, jadi PNS dikasih. Ya memang kan terkadang dikabulkan doa kan nggak langsung kan ya. Iya. Kalau saya kan setahun kemudian biasanya. Memang harus mulai ini, mulai SMA, SMK, STM saya dulu. Dulu. Sioporo kan prosesnya lama ya kan. Ya wis gak apa-apa, Mas. Ya, Pak. Ya. Boleh kembali. Hah? Kenapa? Boleh kembali. Di sini kepingin tanya-tanya ke kamu. Oh, ya, iya, gak apa-apa, Pak. Tanya aja. Soalnya saya juga sudah selesai di sana. Sudah selesai di Pak Effendi. Di Pak Effendi. Iya, sudah. Enggak apa-apa, ben-ben aja. Nyantai-nyantai ya kan. Iya. Yang penting kamu semangat. Ya. Iya, Pak. Orang karena apik kamu itu Saskia. Ya. Makanya Pak Merintu gak mau. Maksudnya Saskia kok gak ada masalah sih. Yang kamu tadi imitnya jelek gitu aja. Iya. Jadi ada foto. Ya. Ini ya gampang lah masalah poin nanti tak koordinasi. Iya. Nah kamu anaknya baik, ya mama senang. Pasti tak belain kalau ada apa-apa. Ya. Iya. Semangat ya. Semangat. Tidak akan punya. Ya wes kembali. Ya. Kasih ya. Ya, hati-hati ya. Hati. Tutup no Mas. Enggak. Alah. Apa sa Hexa? Eh? Kan kemarin itu kan yang habis ke. Siapa jenemu sih? Siapa namamu? Hexa siapa? Hexa Ramanda Putri. Hexa Ramanda Putri, kelas 12. Kelas 12. TKJ 2. Prakerin bermasalah itu kan? Iya. Ya. Prakerin di mana? Di bawah laptop. Wibowo laptop. Oke, alamat di mana itu? Jalan Kertarejasa. Jalan Kertarejasa nomor enggak tahu. Singosari ya. Iya, Singosari. Kasusnya apa ya kamu? Ya. Tidak kerasan. Ya. Terus apa meneh? Kenapa kok enggak kerasan? Ya, orangnya itu orangnya marah, marah gitu. Ya, omongannya agak kasar. Wes cerita, kenapa? Kemarin tuh Pak Gayan bilang ke Pak Imron, Pak, anak-anak di Wibowo mau keluar semua, ya kan? Padahal kemarin kan sudah saya bilang di surat pernyataan, lek keluar diapakan? Tidak naik kelas itu. Kenapa? Tidak naik kelas. Yang pembanter? Yang tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Atau pindah sekolah. Ditandatangani orang tua kan? Bermaterai. Nah sekarang kok kenapa kok mau keluar? Alasanmu apa? Mau kemarin katanya Pak Gayan sudah enak orangnya. Kenapa? Ayo. Ya sudah enggak. Ini Pak enggak kerasan di situ. Si banter, enggak kurung ke Pak Imron. Ya enggak kerasan di situ Pak sedang. Kenapa kok enggak kerasan? Eh? Ya, orangnya kayak gitu, Pak. Sing banter? Ya, orangnya kayak gitu. Kayak gitu gimana? Ayo, tak tulis sih. Kenapa? Satu. Kan biasanya kan kalau enggak bisa kan harusnya diajari, Pak. Mm-hmm. Bukan di apa tuh, bukan di marah-marahi. Terus di marah-marahin itu harus bisa gitu, Pak. Harus kayak dipaksa.
kan aku udah iso Pak. Iya. Nah itu belajarinnya aku cuma satu kali perang. Contohnya apa misalnya? Contohnya, contoh. Misal itu ya masalah apa ya Pak? Yang kayak misalnya ngasem memori. Mm-hmm. Ya itu sekali itu orangnya meraktek, no? Mm-hmm. Nah, terus kita disuruh lihat gak boleh ketip, terus langsung harus dijalankan, harus bisa. Kalau gak bisa? Gak bisa ya, itu tadi ya. Marah-marahnya nemen? Enggak lah, gak bisa kan awasai, kan apa sendiri harap buku, pokoknya melayang nawakmu, Pak. Gitu. Lah dulu itu yang nyari di situ siapa sih? Kan yang dulu itu kan saya kan nggak dapet sih Pak, nggak ada, terus nggak ada temennya juga. Di situ siapa tuh yang Fatkul itu kan mau ke situ. Siapa? Fatkul. Fatkul yang mana itu? Fatkul Hadi yang di Zigzag. Oh Zigzag ya. Nah, itu tuh mau ke situ, terus katanya aku temennya Pak Bawa Dewi. Siapa tuh ayahnya? Terus nggak boleh di situ soalnya takutnya kan ada pertemanan sama kalau ada anu nggak enak gitu kan. Iya, terus ya udah, terus aku ditawarin di situ Pak, ya udah aku mau di situ, ditawarin tempat di gunung lo mas, mau menggantikan gitu ya, ternyata itu. Iya. Gini loh sah. Prakerin itu kan Pak Buran bilang sih latihan kerja ya kan. Ya sebetulnya sih Pak Buran bukan nggak menyalahkan kamu misalkan mau pindah, mau ganti, nggak seperti itu sih Pak Buran ya. Kalau memang ada masalah, kan harus kita lihat masalahnya apa dulu. Ini Pak Buran nggak harus dikeluarkan, nggak seperti itu cuma bahasa saya saja kan ya. Cuman kalau nggak jelas permasalahannya, Pak Imran juga gelem gitu loh. Bahkan di surat pernyataan apa sih? Surat pernyataan kemarin itu. Tidak boleh pindah tempat prakerin atau PKL gitu kan ya. Jika pindah apa sanksinya? Tidak naik kelas. Terus? Pemene? Pindah sekolah ya kan? Lah kamu siapa? Hah? Enggak Pak. Nanti kalau kamu melanggar, enggak kira-kira menurutku melanggar apa enggak sih? Pindah menurutku. Melanggar Pak. Eh sebentar. Melanggar. Melanggar. Terus? Yang sudah enggak kuat Pak di situ. Sebentar rasa. Tapi ya kan enggak kuat di situ Pak. Alasannya? Ya itu tadi Pak. Masa sekali. Si. Tutupnya. Ya boh. Masa sekali diajarin harus bisa. Kan namanya anak kan ya ada lupanya Pak. Masa gak boleh diulangi. Gitu. Selain itu apa lagi? Ya orang ngancem-ngancem gitu Pak. Ngancemnya gimana? Kayak yes. Cukup hantar? Yes, itu Pak, orangnya kolek gak bisa ya emang apa sendik ngarepku tak antem no. Terus marung mesti cerita no sing bian-bian Pak. Iko ya anak kak kelasmu sendak kak kelasmu tapi gak sekolah ambil anakmu ya ngono tau tak tanyor. Terus sampai ngeluh pirang-pirang dino. Terus bayangannya liatannya ku burem gitu Pak. Ditanyor sama pembimbing industri Pak siapa Pak itu? Pak Agus. Pak Agus itu. Ya. Terus yang satu itu dari sekolah mana gitu loh Pak. Terus itu apa di anu solder gitu. Masa? Ya. Itu katanya tapi katanya. Dijonyok solder. Ya katanya aku sih anaknya guyon Pak. Pas kerja. Pas apa tuh pas aku sih kerja. Ya. Terus anaknya itu katanya guyon terus di anu. Sama solder itu ya. Dilempar solder. Iya.
kena ini matanya gitu. Bekas itu. Iya, katanya. Masa gitu sih di sana? Iya, orangnya kemarin ya cerita sendiri kok sama Pak Kayan. yang sing itu yang ke anak-anak itu cuma anu Pak, kan kemarin kok ya ada yang disuruh ngecek harddisk Pak. Terus di laptop saya tuh harddisk itu enggak kebaca, tapi di laptopnya orang itu kebaca Pak. Terus itu baru itu langsung di apa itu harddisk itu dilempar. Dilempar itu meh kena ilega. Tapi di sampingnya Pak. Enggak tambah rusak harddisk. Buka Pak. Harddisk. Terus? Terus yang mau ditanyur itu Fandi. Fandi? Fandi. Yusuf gitu loh Pak. Kan disuruh ngecek apa gitu loh Pak di laptop. Lah Fandi ku gak bisa, kan nunggu orangnya sih Pak. Terus tanya ke orangnya itu sambil kan nunggu orangnya ku Pak. Fandi itu sama HP-an Pak. Terus orangnya datang ku langsung marah-marah. Kan itu ya apa saya mari takkan tak kongkong dulu iku tak kongkong ngecek laptop kok kong malah habian dan itu aku kok sudah bilang Pak kan dia sudah nyoba yang balik balik Pak nggak bisa itu kan sudah Pak. Tapi orangnya aku kayak nggak mau dan gitu loh Pak terus mulai langsung kan itu tasnya aku dilempar nonang etalase ya di sampingku gitu terus mulai kan itu ambil ditonyor terus orangnya nonyor tembok Pak. Nah, ditanyur. Iya, habis mau ditanyur gini terus langsung. Enggak jadi. Enggak jadi langsung ditanyur nanan itu kayak gini loh, Pak. Tembok itu. Iya. Kayak gituan itu. Terus kemarin aku kan disuruh download aplikasi kan ya, Pak ya. Itu banyak, Pak. Selembar gitu loh. Nah, itu selembar aku sudah full. Terus aku orangnya sih bilang, terus Andiku tanya, Pak. Loh Pak Ake ya tiba kan gak terima gitu Pak orang gak terima gimana? Loh kan gak terima oleh Ake terus sing aku sing ayo mas kan gak Pak terima tak telepon Pak Imron gitu. Terus anaknya kan diem sih Pak diem aku lihat Pak Agus aku diem terus kan nantang nang aku ayo mas kan saya kita ternyata nang Pak Imron gitu Pak. Masa sampai gitu? Iya. Berarti kamu masuk ke situ karena ganteni ya. Berarti kamu enggak survei lah ngono. Dulu itu, enggak mau ikut survei. Iya, ikut survei Pak. Kan dikasih tahu gitu terus aku tuh ke situ, Pak. Ke situ aku ya nanya-nanya gitu, Pak. Di sini. Tanya kakak kelas enggak? Enggak sempat itu, Pak. Enggak sempat. Terus kan ya juga nggak punya kontak kayak anak kak kelas gitu Pak. Jadi ya nggak anu. Dulu ya Dian cuma nggak seperti itulah, nggak apa namanya, nggak ya nggak seperti itulah. Terus kemarin gimana Pak Kayan di sana itu? Ya orang itu kayak beda gitu loh Pak ngomongnya. Aku ngomong misalnya aku bicara ke Pak Imron gini ya. Nanti orang itu bicara itu lain Pak. Nah terus kan di situ kan bilangin katanya gak boleh ngerokok gini. Terus kan orangnya ngerokok? Ya orang kan ngerokok sih Pak. Ngerokok kan memang ya? Ngerokok terus itu anak-anak itu ditanya kan ya jawab sih Pak. Kamu awak ngerokok tarik. Terus ya anak-anak bilang Pak iya Pak ngerokok. Jadi gini yuk, kak bapak kan ngerokok om. Terus mereka mau arek-arek, oh iya Pak. Terus mereka ku pas besok masuk, ku anak-anakku karepe nggak ngerokok Pak. Terus dipaksa, stop ngerokokmu, stop ngerokokmu, gini ayo dirokok bareng. Nah kok kemarin itu bilangnya ku, seket-ket iki anak saya rokok sih tahun ini kok om. Padahal biasanya orangnya cerita ku. Ya anak saya ngerokok Pak, biasa lihat cerita, tapi orangnya memang beda. Itu mulai pertama di situ, bis ngono? Ya sudah cerita ke Pak Kayan dulu. Enggak, maksudnya perlakuannya kok sing marah-marah, ngamuan,
mulai bulan pertama di situ. Hmm. Mulai diterno pertama kali wis ngono itu. Pertama dapat 2 minggu kan. Dapat 2 minggu. Ya. Sampai saiki. Ya. Itu muat-muatin. Hmm. Itu kan pas bulan keberapa gitu sudah kan aku cerita ke anak-anak yang PKN di lain, terus sudah bilang ke Pak Kayang, katanya mau diurus tapi kok nggak diurus-urus kan Pak, terus cerita sendiri, Linda cerita sendiri terus ke Pak Kayang, terus katanya Pak Kayang masuk gak kuat rek, sabar, wes itu dari situ tuh sabar. Kita sabar Pak. Lama-lama nggak nyaman, terus mintamu apa? Indah. Ya. Kita pamitan di sana. Sudah. Kemarin sudah orang tua sudah jemput juga. Orang tuamu? Iya. Cewek itu? Iya. Semua yang... Kok gak podo sih mbak ibumu? Kamu kayak ayahmu ya? Hmm. Ayahmu masih gak ada? Ada. Masih ada kan ya? Mbak gak kerja. Iya. Gara-gara covid akhirnya pengurangan itu kan ya? Terus pindah di mana? Nah ini kan kemarin saya tanya ke kecamatan sama yang di... Kecamatan apa? Kecamatan Singosari. Terus? Sama yang di... Mana sih kata anak itu? Di Sawu Jajar sama... Apa namanya? Uni-uni apa gitu. Jadi kalau misalkan di Unisop. Ukisop apa Unisop itu? Uni. Kan sudah ada di situ. Ya, ke situ kata Pak. Lek misalnya di sana orangnya lebih marah-marah lagi gimana? Ngamuan meneh. Ya udah Pak, sudah terus terakhir. Ngancam-ngancam gitu ta? Masih gak kuat kamu? Ya kan terus itu Pak tes terakhirnya itu kan ya banyak sih gak apa-apa sih Pak ya banyak tapi kan gak semua anak kan bisa sih Pak. Terus kan anak kan kemampuannya itu beda-beda, bisa ada yang bisa di sini, ada yang bisa yang di sini. Terus itu harus bisa semua, terus kalau nggak sampai kan dikasih waktu 8 jam sekarang, terus itu kalau nggak bisa semua ya itu tadi Pak. Oke, misalkan ya kamu pindah, terus ada kejadian seperti itu lagi, kira-kira ya apa Pak? Ya, apa? Kata ya apa meneh Pak? Iya apa? Ayo ngomong. Misalkan kamu pindah ke kecamatan, ya kan? Ternyata guru pembimbingnya di kecamatan lebih galak. Wis, kan kurang 2 bulan. Kira-kira kamu mau ngapain? Ya. Bertahan. Iya. Ngomong sebentar. Ya bertahan, Pak. Bertahan sampai? Sampai habis. Selesai. Bener? Selesai. Janji? Iya. Nggak akan pindah lagi? Iya. Ngomong? Iya, saya janji Pak, nggak akan pindah lagi. Bener? Iya. Celun siapa kemana? Linda. Linda, bawa ke sini. Belum? Ayo dua-duanya sini. Ambil kursi. Itu kursi. Kamulin, Kamulin. Kemarin katanya Pak Kayan sudah ke sana. Terus gimana itu? Saya sudah dengarkan ceritanya si Hexa. Sekarang kamu, mulai gak podo cerita nih, awas. Saya gak kuat Pak sudah di sana. Soalnya orangnya kalau ngomong kasar. Contohnya kasar gimana sih? Konkurat, goblok. Di Pampur kan juga sering seperti itu.
Iya Pak, maksudnya kayak setiap hari marah-marah gitu, terus ngomongnya jorok. Joroknya yang itu nih ya kok? Ya mas-mas negatif-negatif gitu loh Pak. Kalau sebenarnya seharusnya nggak didengar sama anak-anak, jadi didengar gitu. Ngomong jorok seperti ya gitu itu Pak, terus ngomong negatif yang seharusnya anak-anak nggak dengar jadi dengar. Iya Pak, bawanya ya sering Pak bawa teman-temannya terus cerita-cerita hal-hal negatif. Bahas-bahas ya 18 gitu loh Pak, bahas-bahas ya kayak seperti itu. Kamu risih? Iya. Kamu dilecehkan nggak? Enggak ya? Nah, fisik nggak? Enggak sih Pak. Enggak ya? Hampir itu gimana? Ya dulu itu mau apa? Mukul gitu Pak. Oh, bukan tapi, pelecehan fisik ya tapi ya? Bukan. Mau mukul tapi dilempar ke tembok gitu loh Pak. Terus yang kedua. Jernih sama ngerti saya. Megang hardis itu terus dibanting Pak. Sama Pak itu? Pak Agus. Akhirnya gak kerasan. Iya. Mentok misal. Terus keputusannya gimana? Ya kalau dibolehin ya pindah Pak. Kalau gak saya bolehin? Bila kamu sepamitan. Iya. Nah, leren malian. Di surat pernyataannya apa sih kemarin bunyinya? Kan tidak kalau boleh pindah tempat prakerin. Jika pindah sanksinya? Tidak naik atau pindah sekolah? Pindah sekolah. Terus kalau mau pindah kemana? Ayo. Pak Imron sebenarnya tidak mempermasalahkan rek ya. Kamu seperti itu pengin pindah karena alasan A, B, C, D, E gitu kan ya. Saya maklumi. Cuman lek kita bicara aturan kan ada konsekuensinya, ya kan? Tetapi Pak Imron pun juga enggak kudu anu pindah, ya enggak seperti itu. Kan saya lihat dulu kasusnya kan ya. Tuh. Rencananya pindah kemana? Itu Pak, di Uki Shop. Uki Shop kan sudah ada. Masih nerima emang ya? Iya Pak, kemarin sudah. Pembimbingnya Pak Imron loh? Iya. Sudah tak tanyakan sananya Pak. Mulai kapan? Ke Mbak siapa? Ke Mbak Dia. Saya barusan dari sana kemarin soalnya. Di Uki Shop apa di sekolahan? Terus Pak. Jauh loh itu Uki Shop. Ada anak dua di sana kan? Iya Pak. Kemarin Mbaknya, kemarin kan saya cari-cari sih Pak. Terus Dila bilang, si Lini kita takut nonang atasanku si nerima kok kan. Terus aku minta WA-nya. Jadi aku tak nyoba WA Dewi. Terus telepon harusnya ya. Mbaknya ngomong, "Oh iya, Mbak, maaf baru kasih informasi. Mbaknya sama teman-teman diterima di sini. Jadi dimulai kapan, Mbak, masuknya?" gitu, Pak. Terus saya bilang, "Iya, Mbak, ini masih ngurus surat-surat di sekolah. Saya usahakan secepatnya ya, Pak." Oh iya Mbak, saya tunggu. Kapan kamu mau ke sana? Ya sekarang Pak. Mau. Suratnya mana? Sudah minta? Masih minta ke Pak Kayan. Kok ke Pak Kayan? Ke Bu Vina? Oh, ke Bu Vina. Ya semargi, ya wis. Tapi harus janji. Kalau wis pindah ke sana, enggak, misalkan kok orangnya lebih galak, enggak boleh pindah. Enggak pindah lagi? Konsekuensi. Deal. Terus yang cowok dua itu? Masih ngomongin Pak Kaya. Loh enggak, juga ikut pindah? Iya. Pindah kemana? Ya, maunya sama Pak. Misalnya nerima apa enggak kisipnya? Nerima Pak, kan saya bilang, tapi ini cuma 2 bulan Mbak. Terus Mbaknya ngomong, iya Mbak, enggak apa-apa. Berapa orang, terus saya bilang, 4 Pak, 4 Mbak, 2 cewek, 2 cowok.
lokasinya jauh, kamu nggak motor lah, bawa motor, goncengan. Ya sudah, Pak Imron izinkan dengan catatan tadi itu ya, tidak boleh pindah lagi. Ya, saya khawatir orangnya lebih jahat dari misalkan ya bahasa Nikasari kan lebih jahat gitu kan ya. Tapi kan Pak Imron bilang kan terkadang ya memang seperti itu di industri re, ada masalah punya mentalnya kurang kuat ya. Ada lebih jijris itu ada, kamu itu masih urutan nomor 3 yang Pak Imron bilang kemarin itu kan ya. Tapi ilmu ini dapat banyak gak di sana? Lumayan kan ya, iso bongkar laptop bisa? Install bisa. Bisa. Saya kira kemarin itu sudah mau balik lagi. Katanya sudah tahu apa namanya itu kelemahannya pakai makanan, ya kan? Kok malah leren keluar. Aslinya itu ya masih mau terus Pak, terus. Tapi kan Senin itu apa Pak Bowo itu marah soalnya hari Jumat sama Sabtu itu Nana nggak ada yang datang, terus Pak Bowo marah-marah kenapa gitu. Nana terus kaget ditanyain satu-satu. Terus saya ya jujur, kalau Jumat saya ke sekolah tapi kalau Sabtu saya di rumah. Nah kamu kenapa kok di rumah gitu. Terus saya bilang nggak ngapa-ngapain Pak, terus dipungin marah-marah ditanyain satu-satu ya mesti ya. Masa Pak Bowo sekolah ya mesti Aita. Kan Pak Imron bilang sih tetap masuk oh sebelum masalahnya selesai. Kan ya dianggap albar. Nanti kamu seperti ini lagi di sana, ono masalah gak melebu. Hah? Insyaallah enggak. Ini emang ilmu nih di sana itu saya itu. Lah gini kok satunya kayaknya cuman admin saja. Saya aslinya kan bisa aja Pak di sana ya. Bisa, maksudnya pelajaran itu bisa, tapi kalau orangnya langsung marah kayak gitu, aku langsung gitu semua Pak. Beleng meneh. Iya. Saya lagi, ilmu nih sih terserap nggak? Ya ilmunya masih ikut Pak. Pokoknya le misalnya langsung jalani insya Allah itu kata ilmu. Kita kok ilmu sama sih. Dan nanti Pak Imran juga nyentakan lho, kalau gak iso, iya sih? Iya. Ayo. Ya wajar lah gak iso disentak, itu wajar. Untuk itu jadi urip gitu lho. Ya. Jadi nyentaknya guru itu gak sama kayak nyentaknya preman. Nyentaknya orang yang mau berbuat jahat, ya enggak. Itu ada doanya itu. Ya. Jadi marahnya guru itu ada doanya. Ya, ya sudah wes, saya izinkan pindah. Cuman tetap nanti masalah sertifikat yang 4 bulan koordinasi sama Pak Gayan. Semoga bisa keluar dari di sana sertifikatnya. Biar ini sertifikatnya bunyinya 6 bulan. 4 bulan di sana, 2 bulan di situ. Ya. Orang tuamu gimana? Ya, katanya ya. Kalau ada gantinya ya gak apa-apa gitu Pak. Terus soalnya kapan? Kan, soalnya kan itu di situ ya kan ya kayak ngunungnya. Terus ya wis. Iku ya apa. Wis entuk tanggen di. Ya iku tak kok ada bisa di gunungku ya apa. Ngkuk mau rupa doain. Bener kan? Sudah ya. Sama kan? Ya setahun kan jom. Sudah. Terus kira-kira enak gak? Kalau Dila ceritanya enak kok Lin di sini Lin. Banyak ceweknya sana. Dan pernah sih pernah ditelepon sekali sama mbaknya itu. Jarinya arek-arek kurang taktep gitu. Ya. Bisa gitu kamu urus surat-suratnya secepatnya. Lah iso maksimal paling lama Senin kamu harus sudah PSG di sana, prakerja di sana. Soalnya pembimbing Pak Imron, jadi Pak Gayan tuh mesti harus yang error-error
ada masalah mesti ke Pak Imron, kayak Rizky. Jadi ya, ini kan habis nganu, kan masih ngurus suratnya ya Pak. Ini ngabarin orangnya, kita masuknya Senin. Loh ya, enggak maksudnya, itu maksimal paling suwe Senin harus sudah prakerin. Jumat bisa, misalnya hari ini bisa ya besok sudah berangkat. Nanti kamu kan dihitung Alpa ini lah satu minggu gak melebu. Akhirnya apa? Nambahin mana 2 bulan 1 minggu gitu loh maksudnya Pak Imron itu. Lebih cepat lebih baik. Sat-sat buat-buat gitu loh ya. Bisa, lego. Lego. Eksa, gak nangis. Hah? Enggak. Hah? Seakan ibumu itu. Riwariwi. Ya. Ibumu pisan. Duro ibumu itu. Iya. Bapakmu? Ayah, Pak. Enggak Jawa. Enggak ada. Enggak punya duro apa bukan? Enggak tahu, Pak. Lombok. Dari Lombok. Oh, dari Lombok. Ya, ibumu kan kelihatan sekali kan ya. Dari wajahnya, oh duro ini. Kerja apa itu? Apa? Dagang. Bukan. Di perumahan itu loh, Pak. Apa? Jaga rumah. Jaga Bekan. Anak. Ngomong. Ngomong. Ya, wis ya. Jadi selain ini, nanti urus suratnya. Sesengarek-arek yang kelompokmu gak usah ke Pak Imron, gak apa-apa. Itu nanti marek no. Maksimal Senin harus sudah prakerin. Lek misalnya Senin enggak prakerin gimana? Ayo konsekuensinya. Terserah Pak Imron. Ya kok terserah saya kan ada aturan yang jelas itu. Ayo. Itu tadi Pak enggak naik terus. Kamu mau enggak naik kah? Konsekuensinya gitu. Hanya gara-gara itu kamu mau enggak naik? Lah nilaimu semari kabeh kok mau enggak naik gitu loh. Ya nambah prakerin. Tadi kan mesti omongi rek ya. Ya apa sih arek-arek iki rek? Ya mesti ae wong murah-murah ae. Sah? Apa? Konsekuensinya apa? Nambah prakerin. Nambah waktu prakerin ya. Iya. Deal. Deal. Ada lagi? Enggak. Enggak. Bu Vina kan tadi di ruang guru kayaknya Bu Vina ya. Nggak Bu Vina, jadi surat pengantar yang pengajuan kayak dulu gitu loh, ya. Bawa ke sana. Misalnya nanti sudah oke deal, langsung ngodok Pak Imron, biar saya juga ke sana ngecek kalian ya. Malah tambah mana pembimbing, dah ada 6 tambahan. Ya kan? Iya. Aduh. Ya yes, siapa apa wis? Bismillah ya. Semangat ya. Ya sudah. Langsung anu ya ke apa namanya Bufina. Ke Bu Vina ya, kembalikan kursinya, wes biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Ayunda Putri. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Singosari, jurusan Teknik Komputer Jaringan, kelas 11 TKJ2. Kesan pertama saya kepada Pak Imron, beliau adalah guru yang sangat disiplin, sangat pemarah, dan sangat menakutkan, dan taat aturan. Murid-murid pun banyak yang takut kepada beliau. Bahkan guru-guru dan karyawan pun sangat menyegani beliau. Perasaan saya ketika dipanggil Pak Imron, saya sangat takut. Saya takut dan cemas, saya was-was dan saya panik. Kenapa saya merasa takut? Karena saya memang merasa bersalah sehingga muncul perasaan takut tadi. Saya merasa bersalah karena saya melanggar tata tertib di sekolah, yaitu pacaran di dalam kelas. Setelah saya mengobrol dengan Pak Imron, pandangan saya tentang Pak Imron ternyata salah. Pak Imron adalah orang yang sangat enakan dalam diajak bicara. Saya bisa curhat, mengeluarkan isi hati saya, dan Pak Imron dalam memberi nasihat tidak penuh amarah
dan bijaksana. Kesan kedua saya tentang Pak Imron, ternyata tidak segalak yang saya pikirkan. Dia galak hanya di tata tertib sekolah. Dia juga mengajarnya enakan dan tidak pelit ilmu. Terima kasih, itu tadi testimoni tentang Pak Imron dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.